Hey, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel Dwi Murdianto. Sore ini saya akan membahas tentang Softstar ya. Softstar adalah alat untuk agar listrik kita nggak gampang jelek ya. Nah, suatu saat nyalain power ataupun ini power ini nih. Nah, sini saya punya meterannya menghadap ke kanan, bener banget. Nah, ini saat kita hidupkan yang ini nih. Nah, ini power ini biasa turun nih, jeglek nih dia nih. Kita coba ya. 1 2 3 ada bunyi nih. Nah, turun kan? Turun cepet kayak. Nah, turun dia. Oke. Kita naikkan dulu. Kita kembalikan dulu. Oke. Kita naikkan. Nah, ya, oke. Hidup kembali. Bagaimana caranya biar jangan jeglek? Ini alatnya. Sederhana, sangat-sangat sederhana. Nah, ini air kapur ya, ukuran 20 watt 47 ohm, 4 biji di seri. Nah, ya. Seri nih. Nah, ini 47 ohm 20 watt 4 biji di seri sama saya sebagai softstarnya. Mudah ya, pembuktiannya kita jajal. Oke, cabut dulu, kita pindahkan. Oke, sudah terpasang, sekarang tinggal arus listriknya. Listriknya mana ya? Nah, sebentar, agak sulit. Nah, oke, kita pasang. Ya, sudah terpasang softstarnya. Sekarang kita jajal, kita hidupkan. 1 2 3 tanpa listrik yang klik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya karena masih banyak sekali ya pengaturan-pengaturan serta trik-trik apa segala macam tentang sound system dari saya. Jangan lupa subscribe-nya agar dapat pengetahuan tentang hal-hal baru dan hal-hal lama yang perlu kita ketahui. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Bila ada yang kurang dimengerti, silakan berkomentar. Ini kolom komentar. Oke, selamat sore.